Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bersama saya I Made Adiyasa. Hari ini saya mau kembali pulang ke Malang setelah saya mengikuti acara dari PO Medali Mas Transport atas pembukaan agen barunya di Jalan HM Joyo Martono nomor 124 Bulak Kapal Bekasi Timur. Ini nanti saya rencana pulang ikut armada yang Ciawi dari Bogor menuju Malang. Nanti sekitar pukul jam 6 maghrib ya, masuk Bulak Kapal Bekasi. Nanti dapat merchandise loh buat teman-teman yang reservasi di agen ini. Seperti apa merchandise-nya? Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini ada 2 buah jaket ya teman-teman, 2 pilihan jaket. Jika teman-teman membeli tiket di agen Bulak Kapal Bekasi Timur di Jalan HM Joyo Martono nomor 124. Jadi nanti teman-teman kalau beli tiket di agen sini, teman-teman dapat 1 jaket ya, bisa milih yang merah atau yang biru. Ya seperti ini teman-teman model jaket bombernya dari PO Medali Mas. Di sini juga ada tulisannya PO Medali Mas. Lalu di samping sebelah kiri ada tersedia 1 kompartemen untuk menyimpan sesuatu, kunci, uang atau sebagainya. Lalu di belakang sini juga ada bertuliskan PO Medali Mas Transport. Nah, ini untuk bombernya. Kalau hoodie-nya nanti teman-teman beli aja ya. Tiketnya baru nanti bisa tahu seperti apa jaket hoodie-nya. Ini sih VIP. Oh iya. Ini dari Polres tujuan Malang, masuk agen Bekasi Timur. PO Medali Mas ini dari arah timur maupun arah barat wajib masuk di agen Bulak Kapal Bekasi. Ini Medali Mas dari Cileungsi tujuan Malang via Trans Jawa. Tujuan Polres dari Polres dan dari Cileungsi berangkat menuju Malang. Bukit Tinggi. Oke teman-teman, ini penampakan tiket dari PO Medali Mas. Ini saya dari Bekasi menuju Malang. Saya naik yang dari Ciawi via Trans Jawa. Nanti perkiraan sampai di agen Bulak Kapal Bekasi sekitar jam 6 malam, jam 6 maghrib. Nah di sini kita bertiga, ada Mas Faizal, Mas Faturoman, dan saya. Nah, kita bertiga dari agen Bekasi. Kita tadi siang ikut peresmian dari PO Medali Mas di agen Bulak Kapal Bekasi. Mungkin bagi teman-teman yang mau ke Malang, Pandaan, Surabaya, Gresik, Lamongan atau Pantura, dan ada yang via Trans Jawa, Kertosono, Caruban, Madiun, Maspati, Sragen, Solo, bisa pesan di sini ya teman-teman. Jika teman-teman pesan di sini nanti akan mendapatkan merchandise yaitu jaket atau hoodie untuk setiap pembelian tiket di agen Bulak Kapal. PO Handoyo tujuan Jogja dari Ciawi Bogor. ada yang akan kita naiki. Dia masih muter di pom bensin Bekasi. Tiba-tiba hujan terus di depan agen. Jadi nunggunya di teras ruko biar nggak kehujanan. Setiap penumpangnya diberi satu kotak yang berisikan 2 roti, lalu ada mie cup, ini ukuran besar ya teman-teman, lalu ada air mineral, dan yang terakhir ada minuman panas. Ini isinya kopi ya teman-teman, jadi nanti mau bikin kopi atau mie cup sebenarnya ada di depan, di belakang driver. Jadi di setiap seat, selain seat hot seat depan, jadi per seatnya mendapatkan tempat kompatibel untuk menyimpan minuman dan makanan, lalu ada cup holder, lalu juga ada 2 pegangan tangan sebelah kiri dan kanan, lalu di depannya juga terdapat USB port untuk mengisi daya gadget teman-teman. Medali Mas juga sudah tersedia tiket online melalui aplikasi RedBus. Teman-teman juga bisa atur jadwal keberangkatan dan pilih seat sesuai keinginan. Sekitar pukul 7 malam atau 19.00 waktu Indonesia Barat, kita ambil penumpang terakhir di agen Cibitung. Lalu kita langsung menuju Rumah Makan Singgalang Jaya, tepatnya di Cikamurang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kayak si Dewi Sri nyanyi terus Dendi Jaya, yo kaisa Dewi Sri anyare bener rumah kayak berdekan tak bareng nulis elek-elek. Sampai Bekasi sudah karuan-karuan ayo aku happy ya. Pelajar dulu. akan kaya kepala saya terbuat. Ya, nah, sawo. Apaan ya? Ibu. Aku serakot pikir lah. Aku serakot. Ketok naftok no bangku 31 32 kono ta iki. Oh. Angeri to, anger. Ah ya to. Waduh tak cepet no. Pak servis mana bapak tekannya servis teman-teman. Jam 21.17 kita sudah sampai di Rumah Makan Singgalang, tepatnya di Cikamurang. Ini saya sudah pernah ke sini ya untuk trip Gunung Harta sebelumnya, dan sekarang saya kembali ke sini lagi. Oke, seperti apa servis dari PO Medali Mas ini, kita masuk dulu yuk. Servis makan di Rumah Makan Singgalang Cikamurang. Di sini ada nasi, ayam, timun, bihun, dan sop-sopan kol. Lalu ada sambal hijau. Di sini saya ambil teh anget ya, karena pilihannya teh anget. Cuman minusnya satu, nggak ada kerupuk. Setelah istirahat sholat makan sekitar 30 menit, bus diberangkatkan kembali dan kabarnya bus ini akan masuk terminal Pemalang. Apa iya? malas yang aku udah betah gak robohan. Robohan es. Kebiasaan. sore situ sikile pukul situ ya ol. Hah? Arem. Arep ke situ sikile pukul sikile lawang sore. Lewati. Bocor. Teman-teman, ini saya baru bangun tidur, bangunnya tadi apa ya, bisa-bisa ya. Jadi di Madiun bangun, di Palur bangun, terus ini baru bangun lagi di sekitaran exit tol Jombang, dan ini sekarang masih menuju ke Surabaya. Dan tadi sampai di Terminal Pemalang saya udah nggak kuat, saking dinginnya AC, lalu dengan adanya hujan deras, ya akhirnya saya memilih untuk tidur. Ditambah lagi dengan seat menggunakan dari air limbah bencana yang membuat semakin apa ya, membuat duduk itu menjadi tidur malah. Aku sempat tadi mau pindah ke belakang, niatnya mau main HP, tidur. Bangun-bangun udah sampai Palur. Mantap lah, terbaik pokoknya. Lu memasangnya kapan? Terus gue apa nih Pak? Wajib wingi, masang kajen jod bedoli lagi. Di akas ya, ngomong di akas. Oh, no akas. Belum tentu bebas kayak si kodok tadi. Kira-kira sampai ya. Iya, ya perpelok alas dulu kan komputernya jadi urusi Mas Bambang kan pikirannya kan celan deh, tinggal dingin sama papa mau jadi Joko, langsung wedok sajangnya leh kok ono-ono leh ketok genang no masuk wildok ini itu goleh-goleh ngedenteng terap no tak sampai nekat menjadi toko gitu loh, no larangan nih kayak sekampeng pun jalur tigangin gak oleh ono larangan nih, aja nggak oleh. Nah itu truk-truk barang ini wani mana soalnya? Iya, lewat di polisi Pak. Jangan kopi ini lah, kalau kopi yang memang bener nih bubel ya. Soalnya jenenge mulai ngaju ngulon itu kau coba kenet. Ini telung puluh kan. Besok. Awak Pasipan. Oh iya. Ya kan dari kalau Pasipan. Tapi Pasipan itu lama. Omai bro ya. Siang. Orang-orang kena ya. Hah? Solar kena gak bisa. Oh itu ada LED lho Pak. Sama gak ruang ini lho nak. Ngomong kayak gini lho. Lah iya. Ini jadi wong lho nak. Aku aja nelfon yang dulu terminal. Lah aku sih pom-pom. Pom ini ya itu lho. Pom ini? Ya itu. Iya. Iya Pak. Anda jemput ini Bu? Iya Pak. Bicara dari ini pom ini kita kayak apa ceritanya ini? Bob, saya. Ini kan perapatan Bu. Oh iya, Bu gak ngerti. Pertelon ini kok mau taspen. Wes sampeyan pom ngomong pom bensin, pom Merjasari. Pom Merjasari. Mas. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak matur nuwun. Nggih. Merjasari ya, pom Merjasari. Mas. Pak matur nuwun. Lanjut. Jam 9.36 mendarat di Terminal Arjosari, lebih tepatnya di Pom Arjosari ya. Oke teman-teman, ini kita sampai di Terminal Arjosari jam 9.35. Ini busnya isi solar dan nanti kembali lagi menuju Ciawi tapi via Pantura. Jadi nanti kalau dari Ciawi menuju Malang dia via Trans Jawa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya jangan lupa share ya. Oke, sekian dulu trip report dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.